Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Tahukan awak pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tim berjuluk Singoedan resmi memperkenalkan jersey home yang akan digunakan pada kompetisi tahun 2021 sampai tahun 2022. Jersey ini digadang-gadang lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan jersey musim sebelumnya. Pasalnya, jersey yang masih diproduksi oleh Singoedan Apparel itu jersey bukan sembarang jersey, karena juga memang menjual sejarah kerajaan yang ada di Malang Raya. Sejarah yang dimaksud adalah konsep Land of the Fighters yang diwujudkan dalam corak relief Candi Badut. Merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruhan atau kerajaan tertua di Jawa Timur yang melekat pada jersey home Arema. Menurut manajer bisnis dan marketing Arema Yusrinal Fitriandi mengatakan, jersey home itu akan dijual seharga Rp500.000. Sementara, jersey away berwarna putih dengan corak peta Malang Raya dijual Rp450.000. Yusrinal juga mengatakan bahwa jersey ini kita bandrol dengan harga Rp500.000, full set lengkap dengan boxnya. Keunggulan yang membuat jersey ini lebih mahal dari sisi desainnya, kali ini lebih tematik. Kami sengaja menjual sejarah yang ada pada konsep jersey ini. Tidak hanya mengangkat konsep Land of the Fighters yang ditunjukkan lewat corak relief Candi Badut saja yang membuat jersey home Arema untuk Liga 1 musim ini dari segi kualitas bahan pun tak perlu diragukan lagi pastinya. Jersey ini dibuat dari bahan kain dry fit kultus, berbeda dengan jersey away yang memakai bahan kain dry fit Urbina. Kain jenis ini dikenal memiliki keunggulan mudah menyerap keringat saat dipakai. Selain itu, jersey ini punya keunggulan juga dari segi bahan material. Yang pasti berbeda dengan jersey away kemarin, tetapi sama-sama mudah menyerap keringat saat dipakai. Wow, menarik bukan? Tidak hanya menjual jersey tetapi juga mengingatkan kita pada sejarah kerajaan Kanjuruhan. Yang mungkin kita kenal saat ini sebagai home base Singoedan. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema.